Naraga. Dua tim sudah memasuki arena permainan. Tentunya akan menjadi pertandingan sangat menegangkan di sore ini untuk satu tiket melenggang ke putaran selanjutnya. Dan perlu kami informasikan kepada para penonton, hari ini merupakan hari terakhir di putaran 16 besar dan besok sudah memulai masuk di putaran 8 besar untuk mengunci satu tiket menuju semifinal untuk edisi besok. Dan ini sisa terakhir di putaran 16 besar. Di olahraga, apa sudah terlihat kedua tim? Oke, langsung kalau mandi. Apa tidak cover play yang dilakukan oleh para pemain Dakwah Jaya, mencoba menyambangi para pemain dari Nadira FC untuk berjabat salam, mengandalkan ikatan silaturahim yang paling dalam bagi kedua tim ini. Dan inilah sebuah pemandangan cukup indah. Hal-hal seperti ini, tindakan fair play yang perlu diutamakan. Walaupun terjadi rivalitas, namun di luar lapangan selalu menjadi sahabat dan ikatan persaudaraan yang paling mendalam. Mitra Raga, tentunya pertandingan di sore ini walaupun cuaca yang begitu mendung dan terakhir tadi kita diguyur hujan, tentunya memaksa pertandingan ini akan selalu memberikan yang terbaik kepada kita semua yang hadir di lapangan Gajah Mada, Kelurahan Penaraga, Kota Bima. Yang banyak buku mati kosong dulu, jangan sampai ditemukan nanti di lapangan. Oke, langsung saja ya, santai aja. Kalau tiba atas tiba. Cau. Gawa. Si ten. Vera no pie. A vera. Itu undak udah. Senam kuali. Nadira Penaraga Mulyadin sebagai ofisial tim medis Ram dan manajer Buaco. Dan nampak tadi yang memakai rompi orange merupakan tim Dakwah Jaya berada di bagian selatan dan akan menyerang ke sisi utara. Sementara jersey hitam Nadira FC dari Kelurahan Penaraga dan akan menyerang ke sisi selatan lapangan pertandingan. Dan ini dia official player wasit yang akan memimpin jalannya pertandingan, akan dipimpin oleh wasit Isnaini Sarjana Pendidikan, Hakim Garis 1 Mas Heri, dan Hakim Garis 2 Fitra Pangeran, Inspektur Pertandingan Nampak Sega, dan Abi Elang yang merupakan bertindak sebagai scoreboard atau papan skor. Kita sudah dibunyikan. Mulai bola pertama kali ini dikuasai oleh para pemain dari Dakwah Jaya. Nampak terlihat gesekan bola yang dilakukan Ucok, masih membentur. Kali ini Fitra dorong bola dia ke sektor tengah. Gerakan yang dilakukan oleh Dandi kali ini, tarik ke belakang lagi Dandi. Jos melebar dia. Ibeng masih mengusir bola, berusaha untuk masuk ke dalam, masih bisa dihentikan lagi. Dakwah Jaya sodorkan bola, masih bisa disundul dengan baik oleh Preman. Balik Fitra kali ini, masih Fitra kirimkan bola dia pada Dandi yang dituju, masih Dandi mengusir bola ke kita saja, sebuah intercept lagi. Sodoran bola masih bisa diamankan Dandi, berbahaya datangnya, masih bisa diantisipasi dengan baik tadi oleh Irfan. Bola pun lahirkan tendangan penjuru, sudah diarahkan, berbahaya. Masih dengan Etiaga, masih belum berakhir. Bimbo dari sebuah dorongan bola. Kontra etek kali ini Dakwah Jaya. Sodorkan bola lagi. Kita saksikan dari tendangan mantul yang dilakukan oleh Preman dari. Lemparan ke dalam. Sudah diarahkan dari. Masih Preman dari menguasai bola. Jadi kita ada gangguan nampaknya. Sebuah pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Gere. Sehingga melahirkan tendangan bebas. Preman sudah diarahkan dari Ibeng. Bimbo yang dituju, melebar dia, sodorkan bola pada Adi kali ini, kirimkan bola ke top penalti.
tidak mampu dikejar dengan baik dari oleh Anhar sehingga bola keluar dari arena permainan. Aman sudah penjaga gawang, intinya yang dijaga oleh Dekon. Ancang-ancang Dekon melakukan tendangan gawang, sudah diarahkan ke sektor tengah lapangan kali ini. Apa terlihat upaya sodan bola dilakukan oleh Salas tadi. Oh, Ucok tidak mampu mengontrol bola dari kerjasama antara Geleng dan Ucok. Lalu Fitra coba dibayang-bayangin dari Jos kali ini. Masih Jos sodorkan bola, kirimkan bola ke daerah. Nampak Anhar tadi mencoba merebut bola. Bibo kali ini masih coba diintersaf. Bahaya datangnya. Fitra tarik ke belakang pada Adi. Upaya intercept juga ini loh, remix tadi. Oh, baik sekali kita lihat. Ucok ke sektor tengah, salah umpan tadi Ucok. Masuknya pada Galen, namun bola terhenti di kaki Jos. Nadira FC menyusun skema serangan. Sodorkan bola dia pada Anhar. Masih Anhar. Kita saksikan Anhar melakukan cibol Bimbo. Masih bisa diantisipasi dengan baik lagi dari oleh Emon. Kita saksikan bahaya nampak terlihat dan berusaha untuk berhasil masuk masih Dani. Oh, meliuk-liuk tadi pergerakan yang dilakukan oleh Dandi. Namun begitu sigap juga Irfan melakukan sebuah hadangan tadi. Irfan yang merupakan center back yang dimiliki oleh Ndawa Jaya dari Kecamatan Wira sudah diarahkan berbahaya. Tandukan yang ada manis-manis dan dendam berbuat hasil. Mitra Leraga 1-0 kedudukan sementara untuk Nadira FC atas lawannya Ndawa Jaya. Sebuah sundulan yang dilakukan oleh Anha, pemain yang begitu jangkung dengan manis-manis dan tadi membobol gawang. Kita saksikan tadi sebuah percobaan langsung diarahkan oleh Gele. Bola pun meninggalkan arena permainan. Aman sudah nampak Fayet goalkeeper yang dimiliki oleh Nadia. Kali ini Ibeng kirimkan bola pada Dandi, masih bisa diintersep tadi. Nampak terlihat pergerakan cukup baik oleh Remix. Bahaya jadi menunggu nampaknya Jo. Sodorkan bola lagi pada Fitra. Oh, kita saksikan tadi sebuah sliding yang dilakukan oleh Emon. Saksikan dari Mitra Olahraga. Nampak Charles tidak dimainkan karena memang akumulasi kartu yang harus dilalui oleh Charles dari Ndawa Jaya. Sebuah kerugian sebenarnya pemain yang memiliki skill yang cukup mumpuni. Bahaya datangnya, berbahaya. Oh, tendangan langsung dari masih bisa diblok. Lemparan ke dalam, nampak terlihat di sana Geleng. Rupa-rupanya lihat di sana Obeng tadi melakukan lemparan ke dalam. Coba dikejar Remix sekali ini. Oh, baik sekali dari Remix. Berusaha untuk merahasia masuk. Bola pun terlebih dahulu meninggalkan arena permainan. Adi kali ini melakukan lemparan ke dalam. Kita saksikan tadi Paya Anhar sang pencetak gol. Bayar dengan santainya tadi menangkap bola dengan baik penjaga gawang Fayet. Kembali Ndawa Jaya kali ini mengasih bola Mitra Olahraga. Kirimkan bola ke penalti, berbahaya di sana. Masih ada Jos. Remix. Masih Remix kali ini. Baik kali dia Remix dikawal ketawa press yang dilakukan Anhar. Datang bantuan tadi yang dilakukan oleh Rosa. Bali Rosa. Kerjasama dia, Ucok yang dituju maksudnya. Masih ada Adi tadi. Upaya sodoran bola yang dilakukan oleh Obeng tadi. Kembali ada tarikan apa yang dilakukan oleh Anhar. Kenapa terlihat Remix akan melakukan tendangan bebas. Ancang-ancang Remix. Sudah diarahkan. Kirimkan bola dia. Kali sebuah counter attack Anhar. Masih bisa diantisipasi tadi Remix. Lakukan body charge nampaknya. Anhar lagi coba melewati Remix. Anhar kirimkan bola dia pada Fitra. Terlihat di sana juga ada Irfan. Sedikit ada gangguan yang dilakukan oleh Fitra, salah satu pemain senior yang dimiliki oleh Nadira.
pemain melalang buana di beberapa klub kenamaan di kota maupun di Kabupaten Lima tidak terarah dari Irfan. Akurasi tendangan yang gagal tadi, lempar ke dalam. Ibeng terlihat di sana melakukan lempar ke dalam. Dandi yang tujuh, pressing tadi tentunya dilakukan oleh Emon tadi. Ya, udah paham. Bali Remix kirim terbola ke sektor tengah. Lebar lagi. Payah merancang masuk tadi Salas. Oh, Salas masih bisa diblok tadi Ibeng. Lemparan ke dalam bagi Dawa Jaya. Lakukan, sudah diarahkan, berbahaya. Kenapa terlihat di sini? Geleng, memainkan ritme. Mencoba melewati Adi tadi. Masih bisa ditutup oleh Remix. Bola pun meninggalkan arena permainan. Lemparan ke dalam bagi Nadira. Sudah diarahkan tadi menuju Anhar. Apa terlihat Remix terus melakukan tempelan ketat. Terhadap pergerakan dari Anhar sang pencetak gol. Tentunya dengan kepalanya yang begitu manis tadi, hingga memaksa goalkeeper Tekon harus mengambil bola di gawang sendiri. Servis bola mati, apa terlihat Bimbo kali ini, ancang-ancang Bimbo. Sudah diarahkan berbahaya, hampir saja lagi. Maksudnya pada Salah tadi, jauh di depan. Preman kali ini, masih preman, kirimkan bola lagi. Nampak Jos Ibeng sodorkan bola pada Fitra. Fitra lesing ke depan, Anhar menjadi target, namun terlihat di sana masih bisa dimentakan oleh Emon. Ya Allah saja lagi Dedi. Upaya demi upaya yang dilakukan Openg tadi yang menghalau bola. Baru saja lemparan ke dalam, kembali Jos lakukan sebuah gerakan. Anhar yang menjadi target, pressing yang dilakukan lagi tadi. Kita saksikan upaya yang dilakukan Ramis tadi. Oh, umpan pekir yang cukup manis. Lihat, upaya mengcover bola, kembali mengusir bola kali ini para pemain dari Nadira. Fitra, pressing yang dilakukan oleh Ramis tadi ke belakang. Geleng, kita saksikan tadi Geleng. Dorong bola lagi pada Ucok. Masih Ucok dikawal ketat, geleng lagi. Geleng, kirimkan bola berbahaya datangnya. Ucok, kita saksikan tadi. Apa yang terjadi tadi ini terlalu. Kita saksikan, masih kita lihat sebuah suku langsung berbahaya. Salas. Wow, geleng. Tendangan yang masih melambung tinggi. Hampir saja menyamakan kedudukan. Dan ini Anhar. Kita saksikan ada tarikan terlebih dulu yang dilakukan oleh Anhar. Nampak teriakan para supporter ini merupakan pendukung dari Dawa Jaya yang begitu meriah memberikan dukungan. Bahaya lagi. Kali ini Anhar. Kita saksikan mitra olahraga yang dilakukan oleh Iben sehingga mendapatkan sebuah peluang tendangan free kick. Dawa Jaya dari Kecamatan Wera, Kabupaten Bima. Sebuah antusias yang dilakukan oleh klub-klub dari Kecamatan Wera dan menyisakan Dawa begitu menampilkan sebuah skill sehingga lolos ke putaran 16 besar sampai saat ini. Mengancam bahaya, masih bisa dipotong lagi. Kita saksikan upaya demi upaya lagi. Masih ada Bimbo kirimkan bola ke depan. Tidak akan coba dikejar Dani. Masih ada Irfan tadi jauh ke depan. Irfan dihentikan lagi Fitra. Bimbo lagi. Jos. Emon. Fitra. Dandi kali. Nadira Ece mencoba menyusun serangan. Oh, banyak kali terlepas. Dandi keluar dari. Masuk ke dalam bahaya. Mudah saja bagi penjaga gawang Tekong. Menangkap bola dengan sempurna tadi. Kesaksikan dari sadaran bola yang kelemosa. Terhenti lagi di kaki Ibeng, jauh ke depan. Irfan tidak mau mengambil risiko. Salah saja. Balik Salah. Rosa, sebuah tusuk. Oh, berbahaya merasa masuk kali ini. Coba shooting langsung. Hampir rupa-rupanya penalti. Penalti rupa-rupanya dari mitra Raga. Didapat oleh Dawa Jaya, terjadi yang
gol di kotak penalti. Kita saksikan tadi. Nampak Adi tadi melakukan kesalahan fatal. Mendapatkan keberuntungan kali ini Dawa Jaya untuk melakukan tendangan 12 part. Apa terlihat di sana Galen? Dan titik putih pun tidak terlihat di tengah olahraga karena memang digenangi lumpur. Jadi tersaksikan, bukan jalan apanya, yang akan melakukan eksekusi penalti. Nampak di bagian utara juga merupakan supporter dari Dawa Jaya. Ancang-ancang, wow, berhasil menyamakan kedudukan Mitra Daraga. Satu-satu yang mendapatkan euforia dari para penonton yang berada di lapangan Gajah Mada. Tendangan penalti yang ada manis-manisnya tadi. Dan kami pun siapakan yang melakukan tendangan penalti tadi. Tidak begitu jelas karena harus memakai roti. Anhar, emang lagi. Kita saksikan. Mendapatkan tendangan bebas Nadira. Ajang-ajang Bimo. Bahkan Jof. Bimo rupanya yang akan mengambil alih untuk melakukan tendangan bebas. Ajang-ajang Bimo sudah diarahkan mendapat saja. Fitra. Ampun saja, masih belum berakhir kali ini. Cipul. Degung berhasil menepis sebuah sontekan manis yang dilakukan oleh Andi tadi. Hanya melakukan tendangan penjuru bagi Medina. Kedudukan satu-satu memaksa para penonton begitu meriah di lapangan Gajah Mada. Bimbo lambung tinggi melakukan tendangan gawang bagi penjaga gawang Deko, goalkeeper yang dimiliki oleh Dawa Jaya. Mengancam Deko, kirimkan bola ke depan. Disundut saja oleh Adi, kali ini Fitra, pemain senior. Bimbo, kirimkan bola pada Dandi. Coba dikejar Dandi, namun tempelan ketat yang dilakukan oleh Emon. Pemain menggantikan pergerakan dari Charles. Kita tusukan, gaya, hampir saja dari Adi. Masih dulu berakhir, kali ini Rosa. Masih bisa dipotong dengan baik oleh Jos. Fitra, tusukan, berbahaya, Anhar, pressing lagi dari Irfan, kirimkan bola pada Jos, terlepas, masih bisa dipotong dengan baik oleh Remis. Kontra attack kali ini Remis, masih Remis menguasai bola, kirimkan bola, masih membentur Bimbo tadi, nampak terlihat di sana, jauh ke depan, codoran bola yang dilakukan Obeng tadi, berbahaya, Fahit, berhasil menangkap bola dengan sempurna Fahit. Adi kali ini, Fitra menyusun skema serangan. Masih Fitra, kirimkan bola ke daerah. Anhar. Pressing kita yang dilakukan oleh Emon. Bahaya Dandi umpan. Baik sekali Dandi. Adi, bahaya. Dandi, kita saksikan. Bersaja lagi Dandi. Masih menyamping di tiang dekat gawang. Balik melarikan tendangan gawang. Kali terlepas dari kawalan. Preman. Begitu sigap tadi menghalau bola. Bali Adi. Fitra kali ini kirimkan bola lagi pada Jos. Fitra, apa kontrol bola begitu baik. Upaya tusukan tadi masih bisa diantisipasi lagi dengan Irfan. Nampak Emon bersusah payah. Rosa, sodorkan bola lagi. Ada pelanggaran terlebih dahulu. Sebuah iseng yang dilakukan oleh Ibeng. Apa terlihat Obeng melakukan dari free kick. Sudah diarahkan, berbahaya. Terjadi kemelut lagi tadi, masih ada Ibeng. Kirimkan bola, ditahan lagi oleh Obeng. Baik sekali tadi, umpan yang diberikan.
Datar saja lagi Rosa, kirimkan bola lagi. Apa kalian berbahaya, Ucok mendatar. Masih ada preman. Masih belum meraih dari kontrol bola yang terlalu liar yang dilakukan oleh Geleng. Bola pun keluar dari arena permainan. Preman berikan bola pada Ibeng. Jok. Masih Jok. Kirimkan bola pada Dandi. Masih bisa diantisipasi lagi dari. Oh baik, ini counter attack. Ucok bahaya kali ini. Apa terlihat Rosa kirimkan bola pada Geleng berbahaya. Oh masih ada tim sebuah super langsung Ucok. Emon. Oh Jok masuk kami. Oh Jok. Masih Josh, masuk ke dalam Josh. Buat skill. Mencoba langsung mengajak lari dari yang dilakukan oleh Josh. Sehingga melakukan tendangan penjuru kali ini. Apa Fitra melakukan corner kick. Sudah diarahkan. Berbahaya. Josh memiliki peluang emas di mulut kawan tadi. Namun masih membentur pemain dari Indawa Jaya. Melakukan tendangan penjuru lagi. Terancang Apak Dandi menghadapi bola untuk melakukan corner kick. Sudah diarahkan bahaya. Kita saksikan dari Mitra Laraga. Kita saksikan